Launching ditandai peresmian oleh Sekda Pali Saron Nazil dengan meletakkan 5 jari pada layar digital. Diketahui program SIP merupakan program dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pali, di mana pada program tersebut akan ditampilkan secara go digital. Bu Adi, Kadis Dukcapil Sumsel mengapresiasi kinerja Dukcapil Pali, di mana sejauh ini sudah mendapat satu prestasi yang telah dicapai, yakni tembus top 99 pelayanan publik yang dilakukan oleh Kemendagri. Dengan adanya go digital SIP ini, merupakan wujud informasi yang terintegrasi di semua kantor pemerintahan dan percepatan informasi publik yang merata secara daring. Hanya puas pada level 4, maka pelayanan kepada masyarakat ya, itu tetap selalu ditingkatkan. Makanya mungkin dengan aplikasi ini akan ada inovasi-inovasi dalam upaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sistem informasi pelayanan publik atau SIP adalah media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi, serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Tim Liputan, Sriwijaya TV.